Hello guys, welcome back to my channel, I'm Jagaming. Di video kali ini saya akan mengasih tahu ya guys ya, cara mendapatkan border avatar limited secara gratis. Nah oke, jadi sebelum itu yang belum subrek, kalian subrek dulu guys ya, karena subrek itu gratis dan saya bisa lebih semangat lagi bikin kontennya, oke? Dan dukung terus, semoga channel ini makin berkembang lagi ya guys ya, dengan cara subrek ya guys ya. Nah jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah jadi di sini saya udah mendapatkan untuk border avatarnya ya. Jadi border avatarnya itu bakal masuk ke email kalian masing-masing. Nah jadi di sini saya akan coba cek email saya nih, apakah udah masuk untuk bordernya. Nah ini dia ya guys ya, TikTok Exclusive Bundle. Nah jadi kita lihat dulu di sini yang hadiah pertama ya. Hadiah pertama di sini dapat apa nih? Nah ini dia guys ya, untuk border avatarnya yang bisa kalian dapatkan secara gratis. Nah ini permanen ya guys ya. Nah langsung aja di sini saya klaim. Nah ternyata di sini saya udah memiliki bordernya, jadi dikonversikan menjadi BP atau Battle Point. Lalu hadiah yang kedua di sini saya dapat apa nih? Oh dapat tiket. Lalu yang ketiga hadiahnya apa nih? Oh dapat ini guys. Lalu yang keempat ini dapat box Mage skin. Oh ada skin Nana Mace Baby, skin Lilia, skin Vale. Oke coba kita klaim deh. Dapat apa? Oh ternyata cuma dapat Magic Dash aja. Ini Magic Dash lagi ya. Nah jadi itu dia guys ya, border avatarnya. Coba langsung kita coba deh untuk border avatarnya. Oke, apakah ada efek-efeknya bordernya? Kita lihat ya. Mana tadi? Nah ini dia guys ya, untuk border avatarnya. Nah lumayan keren nih border avatarnya ya tuh. Nah jadi gimana bang cara dapatin border avatarnya? Nah jadi langsung aja kita bahas untuk cara mendapatkan border avatarnya guys ya. Let's go, kita ke pembahasannya. Nah oke, jadi di sini untuk bordernya ada di TikTok ya. Jadi kalian pergi ke kontak masuk kalian, lalu kalian pergi ke notifikasi sistem, dan di sini kalian pilih Mobile Legend ya. Lalu di sini kalian scroll aja ke bawah ya guys ya. Kalian cari yang gambar border. Kalian cari yang gambar border. Nah ini dia guys ya, reform untuk hero favorit Anda. Tuh kalian pencet aja bordernya. Lalu di sini ada yang bacaannya klaim sekarang ya. Nih klaim sekarang itu kalian pencet aja. Nah jadi ini dia untuk eventnya ya guys ya. Jadi di sini kalian harus meningkatkan level sampai level 20 untuk mengklaim border avatarnya ini. Banyak hadiah-hadiah lainnya juga yang bisa kalian klaim ya, atau kalian dapatkan. Nah jadi untuk cara naikin levelnya gimana bang? Nah jadi di sini untuk cara naikin levelnya itu gampang aja ya. Caranya itu kalian harus menyelesaikan misi-misinya yang ada di bawah ini. Di sini saya klaim dulu ya untuk misinya tuh, udah saya selesaikan. Level meningkat tuh, udah selesai ya, udah saya selesaikan misinya. Bisa kalian baca-baca aja ya untuk quest-questnya ya guys ya. Nah jadi di sini bordernya udah saya dapatkan, saya udah mencapai level 20 ya. Kemarin juga udah saya bahas untuk eventnya ini guys. Nah jadi di sini saya bahas untuk ngeklaimnya ya. Nih udah bisa kita klaim, dan tinggal kita login aja ya ke gamenya, pasti udah masuk. Nah jadi level maksimalnya itu sampai level 150 ya. Level maksimalnya sampai level 150, dan kalau level 150 itu ada box ya. Lalu di sini ada skin Epic Rafaela juga tuh di level 140. Nah, jadi lumayan banget kan kalian bisa dapatin hadiah-hadiah gratis dengan cara menyelesaikan misinya yang ada di sini. Bisa kalian baca-baca aja untuk misinya ya, nih. Jadi misinya itu bakal reset setiap jam 8 pagi ya. Jadi setiap hari bakal reset untuk misinya. Nah jadi kemungkinan itu saja ya guys ya, cara mendapatkan border avatar secara gratis ya. Border avatar limited, lumayan loh buat ngoleksi border ya. Nah jadi kemungkinan itu saja, kalau gitu bye-bye. Nantikan terus video dari MJ Gaming selanjutnya. Dadah, jangan lupa subscribe ya guys ya. Time for action. She is the beacon that keeps me steadfast on this path. Executed. Fresh. You have slain an enemy. You will learn. Wipe out.